Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Hari ini bersama adik-adik pramuka Penggalang sedang pengambilan nilai ekstrakurikuler ya. Yang dinilai adalah salah satunya kegiatan membuat pioneering, yaitu tandu darurat. Seperti apa kegiatan yang mereka lakukan di sini? Nanti kita akan review per regu boleh ya. Sudah siap? Nah, formulirnya udah diisi? Oke, lagi diisi. Silakan diisi dulu. Keterangannya, bagi yang tidak masuk ditulis, ya. Bagi yang tidak masuk, kalau masuk mah nggak usah ditulis, kosongin aja. Oke, kita lihat pekerjaan yang dilakukan di regunya Pramuka Penggalang. Kita akan lihat ke regu yang putra dulu. Ini batin. Sudah proses membuat tandu darurat. Jangan lupa ikatannya ya. Ini pakai simpul. Nah tuh kurang tepat nih. Coba ulangi di sininya. Biar kuat nanti jadinya. Setiap regu membuat dua tandu, ya. Anggotanya dibagi dua, Kalau anggotanya ada 8, dibagi dua, jadi 4-4, gitu. Kalau ada 6, 3-3. Kalau 7, ya ada yang 4, ada yang 3, gitu, ya. Ya. Tambangnya jangan dibuka dulu, biar nggak terlalu berantakan. Oh, belum dirapihin. Harusnya kalau sudah selesai, dirapihin dulu, ya. Lihat. Oke. Nah, ini kan sempit enggak ini segini? Terlalu sempit ya, dibuka dulu sebelum banyak ini dibuka dulu nih. Ininya udah benar. Jangkarnya udah benar. Cuman ini kurang lebar nih. Harus dibuat dengan perkiraan orang masuk di situ. Nah, ini udah banyak nih. Jangan lupa ya, ini jangan terlalu sempit. Yes. Mantap. Kenapa? Udah belum ini? Regu naga sudah belum? Belum. Tapi bisa ya. Ini jangan terlalu sempit. Jangan terlalu sempit. Buat keterangan yang tidak. Ya ditulis di keterangan yang tidak masuk. Buat keterangan yang di formulir. Tidak. Coba lihat. Tidak bekerja gimana? Enggak, itu enggak usah. Nanti pembina yang melihat aja. Cukup yang tidak membawa tambang, tidak membawa tongkat dan tidak masuk aja. Ya, hal seimbang, makin kesana jangan makin besar ya. Ya. Ini anggotanya ada berapa orang? 7, dibagi 2 kan? Dibagi 2, oke, good. Ya, gak apa-apa. Yang penting jadi 2 tandu ya. Jadi 2 tandu, oke, good. Dipegang dulu, nanti kalau udah selesai semua, maju ke depannya sambil membawa formulir. Ya. Ya? Apanya? Nilainya? Nanti aja pas maju ke depan aja nilainya. Gitu ya? Kenapa? Jarak langka. Jengkal kali, langka. Langka mah kaki, atau Dani. Ya, coba satu jengkal. Nah, gitu. Minimal buat 7 ini ya. Minimal 7. Kita ke regu yang perempuan. Regu putri. Widih. Ini ada berapa anggotanya? 8. Udah dibagi 2. Oh, sama itu. Oke, ya.
Nah. Coba lihat pangkalnya. Ya, betul. Lanjut, jangan lupa membuatnya berapa? 7 ya, 7 silangan ini. Kenapa diulang lagi? Kebesaran. Mana? Regu Mawar udah jadi belum? Mana lihat? Iya, betul. Ya, ini regu-regu unyu. Nanti tonton ya di YouTube saya ya. Boleh kan diupload videonya? Emang iya? Oh, bohong. Kapan? Ya. Ini mana ininya, simpul pangkalnya? Kayak gini. Kok langsung jangkar? Ini dulu, bikin ini dulu. Lupa. Ya, saling ingetin. Yang lainnya saling ingetin, saling ngecek. Ayo, gimana? Ini bisa nih. Ini siapa yang bikin? Ya udah, bikin lagi di situ. Coba kasih tahu temannya. Kerjasama, kerjasama dengan regunya. Coba lihat bapak. Coba lihat. Berarti regunya masuk semua ya? Oke, good job. Kenapa dibongkar lagi? Oh, baru mulai. Dibuat apanya? Enggak usah, yang dililit itu nanti yang di akhir. Kalau kelebihan, tambang. Kalau di awal mah jangan dililit dulu, nanti takut kurang. Jangan diisi, Pak. Enggak dililit. Regu Kamboja sudah selesai. Dikit lagi. Wih, keren. Dihitung ada berapa ini? Silangannya udah ada 7 ya. Kamu lagi ngapain di situ? Megangin apa sih itu? Kenapa nggak manjang ke sini sih? Ya udah. Jangan lupa silangannya membuat berapa? 7. Kecil ini. Sudah selesai? Regu apa ini? Satu laginya mana? Kenapa belum dimulai? Apanya? Perjusan nanti nunggu selesai semesteran dulu. Sekarang belajar dulu buat semesteran aja dulu ya. Kenapa itu? Ah, sakit.
Lewat aja, Bu. Oke, Bapak cek dulu ya. Pertama, simpul. Oh, langsung jangkar ini. Harusnya pangkal dulu di sini. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini. Berantakan sekali. Ini iPhone. Hah? Mau Kevin. Siapa aja yang bekerja di sini? Pertama, ya. Nah, ini kalau misalkan begini kunci aja. Ini kan langsung jangkar di sini. Harusnya pangkal dulu kayak gini, ya. Ini kan langsung jangkar. Terus ini terlalu sempit. 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Coba ini.